Seorang pedagang nanas, Aris Salim, menjadi orang pertama yang menyelamatkan anak Vanessa Angel, Gala Sky Andriansyah, saat terjadi peristiwa di Tol Jombang KM 672, Jawa Timur, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Saat peristiwa terjadi, Aris tengah berjualan di tempat biasanya, yaitu underpass Tol KM 672+300 di Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Ia mengaku mendengar suara keras kala itu, bersama dua warga lainnya. Aris bergegas memanjat ke jalan tol untuk melihat situasi. Tiba di atas jalan tol, Aris mengaku melihat Gala Sky sudah berada di luar mobil dan sedang merangkak. Ia pun menghampiri dan segera menggendong Gala. "Saya naik, saya melihat anaknya Vanessa merangkak dari depannya mobil," ungkap Aris, dikutip dari tayangan YouTube Tiffany News, Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. "Lalu saya gendong, tak kasihkan ke sopirnya, tuh bagus jodi," imbuhnya. Melihat kondisi Gala, Aris berusaha menghentikan mobil yang melintas untuk meminta pertolongan. Setelah ada seorang pengendara mobil abu-abu berhenti, ia menitipkan Gala untuk menolong korban lainnya, yang memasukkan ke mobil abu-abu. "Saya, Mas," tandasnya.